Soal nomor 10. Bila terdapat individu dengan genotip A besar A kecil, B besar B besar C besar C kecil, maka sesuai dengan hukum Mendel 1 dan 2 akan membentuk gamet berikut ini, kecuali. Oke, ini bisa pakai cara lama atau cepat ya. Nah, cara cepatnya, kalau kalian perhatikan, kan genotipnya A besar A kecil, B besar B besar, C besar C kecil. Tidak ada yang B-nya kecil. Berarti nggak mungkin dong akan membentuk gamet yang B-nya kecil. Di antara ini yang B-nya kecil adalah yang C, berarti yang kecuali yang C. Nah, jika semuanya B besar nih, berarti caranya gimana? Cara mencari gamet itu kita bisa pakai cara manual dengan menggunakan ini ya, pohon garpu. A besar, A kecil, kemudian ininya B besar, terus C besar, C kecil, C besar, C kecil. Jadi yang terbentuk pasti ada empat, ya.